tanggal 27 Januari 2023 telah dilaksanakan perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu yang bertempat di SMPN 20 Bogor. Bertujuan agar diharapkan anak-anak anggota pramuka tumbuh dan berkembang sebagai jiwa-jiwa yang berkarakter yang didasarkan pada dasa Dharma untuk disiapkan sebagai generasi penerus bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, semoga anak-anak benar-benar menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh. Pada Jumat 3 Februari 2023, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah kota Pemkot Bogor. Sebanyak 365 aparat sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Bogor resmi dilantik. Rinciannya, 208 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, 10 ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, 4 ASN jabatan fungsional tenaga kesehatan, 12 kepala SDN, 2 kepala pengawas sekolah, serta 129 guru yang dilantik secara terpisah. Dalam sambutannya, Bima Arya menyampaikan, jabatan dan kepercayaan merupakan rencana manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.